Oke, selamat datang lagi ke channel gue ya. Jadi setelah beberapa minggu, hampir sebulan gue memakai TP-Link Deco M5, sekarang gue mau kasih lihat apa yang udah gue rasakan selama ini dan pengalamannya menggunakan aplikasi dari TP-Link Deco M5. Nama aplikasinya itu Deco. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa melihat di home network kita saat ini ada berapa yang sedang online, dan aplikasi ini bisa kita akses dari manapun. Kayak sekarang gue lagi nggak di rumah nih, tapi gue tetap bisa lihat kondisi jaringan wifi di rumah gue itu siapa yang lagi pakai, bebannya seperti apa ya. Dan ini list dari gadget yang sedang terkoneksi ke jaringan wifi. Di sini juga dapat di list gadget-gadget yang sedang offline ya. Jadi gadget yang pernah connect ke wifi gua tapi sekarang lagi offline, itu ada listnya seperti ini. Nah, selain dari network utama, TP-Link Deco M5 ini juga bisa membuat yang namanya guest network. Jadi ini gua pisahin antara network utama dengan guest network. Bedanya apa? Gunanya guest network ini apa? Ini untuk memisahkan agar orang-orang yang berada di dalam guest network itu tidak bisa mengakses device yang ada di network utama. Contohnya, di network utama gua itu ada printer. Ini nih, HP LaserJet. Nah, kalau gua connect ke jaringan utama, gua itu bisa dengan mudahnya melakukan printing secara wireless. Bahkan dari HP, dari iPad gua ini, atau dari laptop. Sementara orang-orang yang ada di guest network ini diisolir dari hal-hal seperti itu. Jadi tidak bisa mengakses atau tidak bisa membuka fitur-fitur seperti printing, atau tidak bisa mengakses speaker, tidak bisa mengakses sharing folder yang ada di network utama. Lalu berikutnya, ini dari overview. Habis itu dia ada fitur-fitur lain nih. Ya, dia dibagi dua kategori utama, yaitu router settings dan home care. Kita mulai dulu dari router settings ya. Di sini ada menu Wi-Fi. Di sini kita bisa mengatur network utama dan guest networknya itu beberapa parameter, seperti kita mau nyalain 2,4 GHz aja, 5 GHz aja, atau dua-duanya. Lalu kita bisa mengubah network name dan passwordnya. Lalu kita bisa memilih juga tipe security yang kita gunakan. Sama juga dengan yang ada di guest network ini ya, settingnya sama. Jadi kalau kita emang tahu umpamanya device kita atau gadget kita itu rata-rata gadget keluaran baru yang pakai 5 GHz, ya gue saranin 2,4 GHz-nya dimatikan saja, kita pakai full 5 GHz supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, beda antara network utama dan guest network. Guest networknya bisa kita atur juga, mau guest networknya itu nyala, hilang lah, biar bandwidthnya nggak terlalu gede, kita nyalain yang 2,4 GHz saja bisa. Menu berikutnya adalah test internet speed. Nah, lu mungkin mikir, ah kalau test internet speed, gue ukur aja langsung dari gadget manapun yang terkoneksi ke network utama ini. Betul, bisa, tapi bedanya gini. Kalau lo pakai handphone lo connect ke network utama, terus lo pakai aplikasi standar ya untuk test network tuh yang dari Ookla itu, test network yang terjadi adalah koneksinya itu dari si gadget ke Deco M5, dari Deco M5 baru dia ke internet. Sedangkan kalau dari sini, tes internet itu benar-benar tesnya itu dari si Deco M5 itu sendiri ke internet berapa. Jadi lebih direct dan lebih akurat secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau lu dari gadget lu, itu yang diukur adalah network dari gadget ke Deco kan, dari Deco baru ke internet. Sehingga kalau di saat yang bersamaan itu lagi rame orang make, mungkin lu cuma dapat sekian persen dari bandwidth yang available. Nah, nilai itulah yang akan ditampilkan. Sementara kalau ini adalah benar-benar nilai yang ditampilkan nih, si Deco ini sebetulnya dapat berapa sih gitu. Dan
tes internet speed ini bisa dilakukan di mana saja, tidak harus ketika lo terhubung ke network lo yang di rumah. Jadi sekarang kita tes aja, gue pengen tahu nih saat ini di rumah gue internetnya, koneksinya, bandwidthnya berapa sih. Atau mungkin orang di rumah bilang, eh tolong dong nih kenapa internet di rumah lambat. Nah kita bisa tes, kita klik. Ini adalah nilai pengujian terakhir ya, yang di atas ini. Nah, lalu dia akan kasih tahu nih, dengan speed itu lo tuh harusnya bisa ngapain sih? Nih, you should be able to stream HD video and music, play online games, bla bla bla. Lanjut ya, kita tes aja langsung. Kita klik yang test again ini. Sekarang dia mengetes download speed. Sekarang dia tes upload speed. Selesai. Dan berikut hasilnya. Nah, lanjut ke menu berikutnya adalah network optimization. Jadi dari pengalaman gua menggunakan Deco M5 ini, banyak orang yang nanya, bro itu apa hubungannya ya, lu pakai mesh network terus bisa bandwidth lu, download upload lu jadi lebih cepat dari biasanya. Ini kan gak ngerubah apa-apa ya, maksudnya gua juga masih berlangganan paket internet yang sama dari ISP yang sama. Nah jawabannya adalah di network optimization ini. Jadi kalau sebelumnya itu pasti ada yang namanya network congestion, rame, dan di rumah gue mungkin nggak optimal karena dulunya gue itu kan pakai 2 router, 1 switch, dan 1 mikrotik. Sehingga masih banyak titik-titik yang bisa menyebabkan kelambatan. Fungsi dari network optimization ini adalah dia akan mengoptimalkan secara otomatis network di rumah lo. Jadi dia akan scan dulu. Kita coba ya. Cepat atau lambatnya proses ini tergantung dari berapa deco yang tersambung dan berapa gadget yang tersambung di network lo di rumah. Nah, saat ini kondisinya perfect. Dibilangnya perfect. Nah, kalau perfect, kita nggak bisa apa-apain. Udah, kita tinggal klik tombol got it di bawah. Tapi kalau ternyata di statusnya bukan perfect atau yang lainnya, dia tuh ada pilihan untuk optimisasi. Kita klik aja garis. Ya, langsung keluar. Yang berikutnya, ini nggak tahu ya buat lu pada ya. Buat gua sih penting nih, fitur blacklist. Jadi misalnya ada orang atau teman atau saudara yang let's say datang ke rumah, terus dia minta koneksi internet, kita kasih, terus dia abuse, sehingga karena dia abuse, internet di rumah jadi lambat. Nah, kita bisa blacklist. Blacklist itu dengan kita, di sini sih gue nggak ada yang gue blacklist ya. Jadi kita bisa lihat siapa aja yang pernah connect ke network di rumah gue, dan begitu gue nggak mau lagi nih orang kalau datang ke rumah connect ke internet karena dia abusive. Gue tinggal masukin ke list blacklist ini dengan tanda plus ini. Oke, nah tinggal dipilih nih. Ah, gue nggak mau nih yang Legion 5 gue nih connect. Ya udah, tinggal di seperti ini. Dia tidak akan bisa connect lagi, walaupun dia udah reset, dia udah ganti username segala macam. Karena blacklist ini dia akan membaca MAC address. Jadi regardless itu dia mau udah reset atau segala macam, MAC address itu tidak akan berubah. Fitur berikutnya adalah update deco. Nah, ini untuk update firmware dan aplikasi deco ini. Saat ini sih belum ada update ya, harusnya ya. Oke, dia akan kasih tahu tuh firmware terakhir lo, nomor berapa, rilis berapa, segala macam. Dan dia bilang nih, nah saat ini sistem gua updated ya dengan latest firmware. Ada juga fitur advanced. Nah, advanced ini gue saranin buat lo yang gak terlalu ngerti masalah konfigurasi jaringan, mendingan di diemin aja. Karena ini kalau salah setting bahaya sih. Tapi biar lo bisa tahu, ini settingan default dari si TP-Link Deco M5. Selanjutnya ada menu WPS. WPS itu adalah Web Protected Setting. Jadi gunanya WPS ini apabila kita mau setting gadget atau device yang mendukung WPS yang ditandai dengan adanya
opsi atau tombol untuk koneksi WPS. Nah, caranya adalah dengan kita buka menu WPS ini, lalu kita aktifkan, kita pilih nih, karena gue kan pakai yang tiga itu ya, tiga device ya untuk Deco M5 nya. Nah, gue pilih aja nih mau WPS kemana, misalnya lantai 1 atau lantai 2 atau WPS di kamar. Gue tinggal klik, lalu gue klik di sana, di gadget yang mau gue sambungin, dan mereka akan tersambung sendiri tanpa gue harus masukin password. Seperti itu kemudahannya. Jadi let's say lu males buka-buka lagi, passwordnya gue lupa atau gimana, pakai WPS dia bisa langsung terkoneksi. Ya, untuk bagian router setting sudah selesai. Sekarang adalah bagian home care. Nah, home care ini adalah fitur-fitur yang disediakan oleh TP-Link untuk memudahkan dan mengamankan jaringan di dalam rumah nih. Untuk menu pertamanya adalah parental control. Ini berguna buat lo yang punya anak di rumah dan pingin membatasi akses internetnya. Membatasinya baik dari sisi situs-situs yang tidak bagus atau dari lamanya dia boleh mengakses internet atau menentukan jam berapa dia tidak bisa lagi mengakses internet. Kita contohin satu ya, kita add new profile. Oke, kita tuliskan tes dan kita klik next. Di sini dia udah ada filternya sih, jadi ini yang kita mau atur nih, siapa sih, anakkah atau pra-remaja atau remaja atau orang dewasa. Kita pilih child contohnya. Ketika kita pilih child, otomatis yang langsung terblokir dan tidak bisa kita utak-atik adalah adult content atau konten dewasa, gambling, dan sex education. Untuk kategori lainnya seperti download, games, media, online communication, pay to serve, dan social networking, itu masih bisa ada opsinya untuk dihilangkan. Contoh nih, oh bolehlah anak gua download, kita hilangkan yang downloadnya. Dan kita bisa kembalikan. Nah, berikutnya kalau kita pilih preteen misalnya. Nah, preteen itu yang otomatis terblokir adalah adult content dan gambling. Sedangkan social networking dan lainnya masih bisa diatur. Kalau untuk teen sama kayak preteen, adult content dan gamblingnya itu langsung otomatis nggak bisa diutak-atik. Sedangkan untuk yang adult, semuanya bisa di-customize. Boleh nggak dia akses adult content? Boleh nggak dia download? Boleh nggak dia gambling? Dan di sini, ini untuk kategorinya, di tab berikutnya ada app atau website. Kita tinggal pilih aja nih, dia nggak boleh akses ke website apa. Itu ya, kita bisa browsing nih kira-kira website apa sih, list website apa sih yang akan kita masukin ke sini. Kita klik next. Lalu di sini ada time limits. Nah, untuk time limitsnya ini bisa dibagi dua, yaitu weekdays ketika hari kerja dan weekend. Mungkin kalau di weekdays, gue nggak mau anak gue di hari kerja itu atau di hari sekolahnya dia terlalu banyak menggunakan internet, tapi kalau di weekend bolehlah. Nah, ini tinggal dipilih aja mau dibagi kayak gimana. Nah, ketika di weekdays kita mau limitin nih, oke, dalam 1x24 jam di weekdays dia cuma boleh akses internet 2 jam. Lalu di weekend oke, kita mau ganti, kita kasih deh kalau di weekend bolehlah 5 jam. Kita save. Yang berikutnya adalah bedtime. Bedtime itu kita nentuin nih di jam berapa dia udah nggak bisa akses internet dan di jam berapa dia bisa mulai akses internet. Bedanya dengan time limit adalah gini, kalau di bedtime itu kita tentuin nih, oh dia harus tidur jam 9, di atas jam 9 dia nggak bisa akses internet, walaupun sebelumnya kita udah tentuin, oh sehari ini kan bisa 2 jam nih kalau di workdays, dia baru akses internet 1 jam, tapi begitu dia udah bedtime, mau dia baru pakai 10 menit, 20 menit, dia langsung nggak bisa connect. Ya, ini juga dipisahin antara school nights dan weekend. Jadi kalau di school night, dia nggak bisa, kita contoh deh, mamanya, dia nggak bisa akses dari jam 8.21, dari jam 9 malam. Kita save, dan dia baru bisa lagi pakai jam 7 paginya besoknya. Sementara mungkin kalau weekend, bolehlah kita kasih sampai jam 11 malam dia mau akses internet, dan
paginya dia bolehlah mulai akses internet dari jam 6 pagi. Cukup fleksibel kalau gue bilang sih. Baik, kita lanjut, kita klik next. Itu kita tinggal pilih device mana yang mau kita perlakukan seperti ini. Ya, bilanglah region 5. Oke, dan berarti rules dan peraturan yang baru kita setting itu akan berlaku di device yang sudah kita tentukan tadi. Dan apabila dalam keadaan tertentu kita mau, ayo udah deh kasih dulu deh, atau kita hilangin dulu sementara rules itu, mungkin dia ada keperluan, gue mesti kerjain tugas nih sampai malam nih, tolong dong internet dibuka, kita bisa klik tombol pause. Jadi untuk sementara itu dipending. Kalau kita mau lagi, kita lanjutkan. Kita balikin dulu deh nih parental controlnya, kita buang. Ya, udah kosong lagi ya. Sekarang dia juga menyediakan antivirus. Antivirusnya ini dia akan menyediakan 3 menu. Yang pertama adalah malicious content filter. Fungsinya adalah untuk memblokir konten-konten yang berbahaya. Contoh nih, umpamanya ada website yang dia langsung otomatis ngebuka pop-up atau Windows baru gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh langsung dia blokir. Dan dia sudah punya database-nya sendiri nih. Di sini kita bisa nyalakan. Dan umpamanya, salah satu situs favorit kalian yang sering kalian akses ada di list blokir mereka dan lu pingin, ah gak apa-apa, kalau gue gak apa-apa ini ya gue yakin aman, tinggal masukin ke whitelist. Sehingga website-website itu tetap bisa diakses. Intrusion Prevention System. Untuk mencegah orang dari luar untuk masuk ke network kita dan membuka data-data yang sifatnya pribadi, baik itu di laptop atau di gadget kita yang lainnya seperti handphone. Yang berikutnya adalah Infected Device Quarantine. Nah, di sini dia akan mendeteksi ada nggak sih gadget kita yang sudah terlanjur ada virusnya. Begitu dia mendeteksi ada gadget yang sudah ada virusnya, otomatis dia akan mengkarantina device tersebut sehingga virus itu tidak menyebar. Dia juga memproteksi informasi-informasi sensitif supaya tidak bisa diambil oleh pihak manapun. Next adalah QoS. QoS itu singkatan dari Quality of Service. Di sini kita bisa tentukan network kita tuh lebih kemana sih mau dipakainya. Kalau yang standar itu dibuat semuanya balance. Nah, terus ada lagi settingan gaming. Kalau emang, gue network ini emang murni untuk gaming doang, atau untuk streaming, untuk surfing, untuk chatting, atau bisa tetap di custom. Nah, ketika custom ini, dia ada 5 kategori yang bisa kita tentukan parameternya ya. Gaming, streaming, surfing, chatting, dan downloading. Oke, di rumah gue jarang nih gaming nih. Minimal aja lah. Kita arahin ke low. Streaming, ya kadang-kadang. Oke, kita dimin normal. Surfing, sering banget ini surfing. Kita arahkan ke high. Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa benar-benar custom nih. Kita maunya seperti apa sih. Gitu. Di bawahnya lagi ada yang namanya device priority. Kita bisa tentuin nih dari semua device yang terkoneksi ke jaringan gua, mana sih yang mau gue jadiin prioritas. Set aja mana nih yang bakal jadi prioritas di dalam jaringan lo. Jadi ya tentukan yang benar-benar penting aja nih yang dapat prioritas, sehingga ketika bandwidth kalian di area kalian kebetulan lagi lemah ya dari ISP-nya, nah gadget-gadget atau device yang dianggap prioritas ini akan diberikan bandwidth yang lebih baik. Selanjutnya kita bisa menentukan total bandwidth. Jadi kayak di rumah gua itu, dia pakai bandwidthnya up to 300 Mbps, sehingga gua asumsikan saja downloadnya itu maksimal 250, uploadnya itu maksimal 250 Mbps. Menu selanjutnya adalah monthly report. Monthly report ini akan melaporkan status jaringan WiFi di rumah. Itu dari waktu ke waktu ya, dia bisa menghasilkan report per bulan seperti ini. Ya, di sini kelihatan nih
ada 251 attacks have been blocked. Ini pasti dari malicious content ya. Lalu ada laporan grafis. Dalam setiap hari itu ada berapa device sih yang terhubung ke jaringan internet di rumah. Oke. Kayak contoh kayak hari ini nih, pagi ini cuma ada 11 gitu ya, karena ya baru pada bangun, masih belum beraktivitas. Sementara yang tertinggi itu dalam satu hari, gue bisa ada 34 gadget connect barengan ke network gue. Yang terakhir adalah menu managers. Di device managers ini, kita bisa meng-assign atau menunjuk orang untuk mempunyai hak mengatur jaringan kita, sehingga kita juga nggak perlu semua, bila ada troubleshooting, semuanya itu harus ke kita gitu ya. Kita tinggal add aja, kita tulis alamat emailnya, dan dia akan bisa mengakses aplikasi Deco ini. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Semoga episode ini bisa berguna buat kalian. Sehat selalu, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Bye!